Sisi, lo gak bilang ke siapa-siapa kan? Kalau gue siluman ular? Enggak kok. Ular akan menghabisimu. Ah. Oke, kira-kira tantangan gue hari ini apa ya? Hah? Cari 3 siluman ular? Di mana gue harus carinya? Tunggu, ular itu kan suka dengan siulan. Apa gue harus bersiul ya supaya gue tahu siapa siluman ularnya? Coba di rumah ah, siapa tahu ada siluman ular di rumah. Hah? Kok mama yang datang? Mama? Kamu yang bersiul ya? Ayo lanjutin, mama suka. Hah? Jadi mama? Ih, gak mungkin mama siluman ular. Hei Sisi, lu kenapa? Gak apa-apa Sis. Gue coba bersiul ke Siska. Ngapain lo bersiul-siul gitu? Lo pikir gue siluman ular? Sisi? Iya, Bu. Ibu minta tolong antarin tas ibu ke kelas. Iya, Bu. Coba ya gue bersiul depan bu guru. Hei, Sisi. Ngapain kamu bersiul? Ibu gak suka. Maaf, Bu. Hah? Gue harus cari 2 siluman ular lagi, kan? Kira-kira siapa ya siluman ularnya? Hah? Berarti gue tinggal cari 2 siluman ular lagi, kan? Kira-kira siapa ya silumannya? Halo Sisi, calon istriku. Iya, apaan sih lo Jamal, calon istri? Ya kan emang kamu calon istri aku. Gue coba bersiul depan Jamal ah, siapa tahu dia siluman ular. Ih, apaan sih lo sih bersiul? Lo pikir gue ini siluman ular? Sih, gue tahu siluman ularnya. Siluman ular Kak Justin. Oh, mending lo coba bersiul di depan dia deh. Iya, masa sih Kak Justin siluman ular? Tapi gue coba aja deh. Apaan sih bersiul-siul? Gue gak suka. Berarti Kak Justin bukan siluman ular. Sorry, Kak. Ngapain kamu bersiul, Cu? Jangan bikin siluman ular datang. Iya, Nek. Sayang, kamu jago bersiul kan? Coba bersiul. Iya, sayang. Tunggu, kok aneh? Kenapa Kevin tiba-tiba nyuruh gue bersiul? Apa jangan-jangan Kevin? Jangan-jangan Kevin siul... Ayo dong, sayang. Kamu mulai siulnya. Duh, gue semakin yakin lagi kalau Kevin siluman ular. Ayo, sayang. Sisi, Kevin, kalian ngapain di sini? Kalian nggak dengar bel masuk? Iya, Bu. Kamu sih lama banget bersiulnya buat aku. Nggak, ini nggak mungkin. Nggak mungkin Kevin siluman ularnya. Loh, kamu kenapa, Sisi? Kok ngeliatin Kevin gitu banget? Nggak apa-apa, Bu. Sisi, gimana? Benar kan Kak Justin siluman ularnya? Benar dari mana? Jelas-jelas Kak Justin itu bukan siluman ular. Hah? Jadi gue salah ya? Iyalah. Jadinya gue yang disalahin. Maaf ya sih, gue udah nuduh Kak Justin. Sayang, ayo dong bersiul buat aku. Hah, kebetulan ada Kevin, ini saatnya gue cari tahu Kevin sebenarnya siapa. Aku bersiul ya sekarang. Iya. Kevin, kamu bisa nggak ke kantor bapak sekarang? Siap, Pak. Sih, bentar ya, aku ke kantor Pak Roy. Iya. Duh, gagal lagi deh gue bersiulnya. Di mana ya? Sih, lo lagi ngapain? Gue lagi nyari siluman ular. Iya, Ella, kalau lo mau cari siluman ular mah di sawah. Hah? Di sawah? Di sawah mah ular. Ini siluman ular. Oh, jadi lo mau cari siluman ular? Iya, tapi nggak ada sih siluman ular di sekolah kita. Sisi, kamu ngelihat Kevin nggak? Dipanggil Pak Roy ke kantornya, Bu. Tolong panggilkan ya, ibu mau bicara sama Kevin. Iya, Bu. Kamu mengerti kan, Kevin? Jangan sampai ada orang yang tahu kalau di sekolah ini ada siluman ular. Iya, Pak. Hah? Jadi Kevin tahu kalau di sekolah ini ada siluman ular? Tunggu, kamu kayak dengar suara sesuatu nggak? Iya, Pak, saya dengar. Hah? Hampir aja gue ketahuan. Ketahuan? Lo maling ya? Enggak kok, jangan asal nuduh deh lo. Iya, buktinya kenapa lo takut ketahuan? Gue coba bersiul ke Siva aja, siapa tahu Siva siluman ular. Apa? Wah, merdu sekali. Ayo bersiul lagi sih, gue suka. Kenapa lo? Lo siluman ular ya, Siva? Sini, dengar ya. Jangan sampai orang-orang tahu kalau gue siluman ular. Iya. Oke. Sisi, Kevinnya mana? Kan ibu suruh panggil. Kamu kenapa? Saya kebelet pipis, Bu. Jadi Kevin di mana? Gak tau, Bu. Sisi, tunggu. Lo kenapa? Lo udah tahu siapa siluman ularnya? Itu siapa?
Sisir. Bukan. Siva siluman ular. Apa? Jadi Siva siluman ular? Iya. Tadi pas gue bersiul dan ternyata Siva siluman ularnya. Jadi tinggal berapa siluman ular lagi yang harus lo cari? Ya, harus cari siluman ular satu lagi. Hei Sisi, lo gak bilang ke siapa-siapa kan kalau gue siluman ular? Enggak kok. Bagus, kalau gitu bersiul buat gue sekarang. Tapi kan ini ada ulangan. Lo pilih bersiul atau gue kunyah lo sekarang? Oke. Sisi, kenapa kamu bersiul di saat ulangan? Sekarang juga kamu gak boleh ikut ulangan. Keluar kamu! Bisa-bisanya ya Siva ngerjain gue. Eh, Sisi. Pak Roy. Kamu ngapain ada di luar bukannya ulangan? Saya cari angin, Pak. Kalau begitu, sekarang juga kamu ke kantor Bapak ya. Iya, Pak. Bapak mau ngomong sama kamu, kamu jawab jujur ya. Kamu udah menemukan dua siluman ular kan di sekolah ini? Kok Bapak tahu? Iya, Bapak bisa tahu. Dan Bapak bakal bantu kamu mencari satu siluman ular lagi. Sekarang juga kamu bersiul. Iya, Pak. Kevin? Yaps, benar. Kevin pacar kamu adalah siluman ular. Apa? Ternyata benar Kevin siluman ular. Kenapa? Kamu gak menyangka ya? Vin! Apa sih? Apa? Aku minta kamu jauhi aku. Kamu gitu? Iya, buat apa? Kalau kamu udah tahu aku siluman ularnya, ngapain kamu deketin aku lagi? Udah, sekarang kamu tinggalin aku. Enggak gitu, Vin. Enggak gitu gimana sih? Lagian juga aku jadi siluman ular nih karena Pak Roy. Hah? Pak Roy yang buat kamu jadi siluman ular? Iya benar, Pak Roy ngasih aku ramuan siluman ular. Dan tujuan Pak Roy ingin kita semua menjadi siluman ular. Apa? Cepat, kamu harus mencegahnya. Anak-anak, Bapak ada ramuan pintar untuk kalian. Ini. Apa? Pak Roy bilang ramuan pintar? Aku harus mencegah rencana Pak Roy. Jangan sampai semua jadi siluman ular. Gak nyangka Pak Roy setega ini. Ini buat kamu, Sisi. Iya, Pak. Ini ramuan pintar buat kamu. Kamu harus minum biar kamu makin pintar. Wah, diminum sekarang ya, Pak. Wah, aku mau jadi pintar. Tunggu semua. Hah? Kenapa? Kita jangan pernah minum ini ramuan. Kenapa sih nggak boleh? Karena ini ramuan siluman ular. Kita bakal jadi siluman ular. Kurang ajar kamu. Pak Roy, beneran raja siluman ular? Aku raja siluman ular akan menghabisimu. Sisi, kamu hebat. Untung aja ada lo sih. Iya sih, makasih ya. Wah, sih, makasih ya. Lo udah menggagalkan rencana Pak Roy. Sama-sama. Akhirnya. Kamu emang udah menghancurkan raja siluman ular, tapi tenang, masih ada ratu siluman ular. Apa? Ratu siluman ular? Ya udah pasti warna darah jodoh gue merah lah. Hah? Warna darah jodoh gue biru. Emangnya ada manusia yang berdarah biru? Sisi, kamu harus tutup warna darah jodoh kamu. Jangan sampai orang tahu kalau warna darah jodoh kamu warna biru. Iya, Ma. Si, warna darah jodoh lo warna apa? Warna darah jodoh gue udah pasti warna merah lah. Oh, sama dong. Gue juga warna darah jodoh gue merah. Kata Bu Guru, jangan sampai ada yang warna darah jodohnya warna biru. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya. Wah, untung aja warna darah jodoh gue warna merah, bukan warna biru. Bahaya kenapa ya? Au! Hah? Au! Lo gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Tunggu, kok darah lo warna biru? Gue gak apa-apa, gue permisi ya. Apa jangan-jangan dia jodoh gue? Hah? Jadi aku bisa menambah atau mengurangi hutang keluarga orang? Menarik, aku pergi sekolah. Mama kenapa nangis? Mama sedih karena hutang keluarga kita masih banyak. Gimana mau bayarnya? Tenang aja, Ma. Hutang keluarga kita udah aku kurangi kok. Siska, gue dengar-dengar lo memang beneran mau berhenti sekolah. Iya sih, karena hutang keluarga gue banyak. Jadi orang tua gue gak sanggup lagi untuk nyekolahin gue. Please, lo jangan berhenti ya. Iya, keluarga gue mana mungkin punya hutang. Emangnya kayak keluarga Sisi berhutang sama keluarga gue. Waduh, Siva, jangan di-spill dong. Lihat aja.
Eh, dengar-dengar Shiva mau berhenti sekolah karena utang keluarganya banyak. Hah, bukannya dia bilang utang keluarganya nggak ada ya? Sih, viral banget lo di sekolah, katanya keluarga lo banyak banget utangnya. Kayak keluarga gue dong, nggak punya hutang. Sombong banget, Tania. Lihat nih, aku bikin keluarganya banyak utang. Pilih bunny hat atau topi? Kayaknya gue pilih bunny hat aja deh. Kira-kira kekuatan bunny hat ini apa ya? Hah? Jadi aku bisa mendengar suara jodoh lewat bunny hat ini? Menarik. Ma, aku pergi sekolah dulu ya. Halo, Camer. Hah? Suara siapa itu sih? Enggak, Ma. Bukan siapa-siapa. Apaan sih lo, Camer-Camer? Ya kan emang calon mertua gue. Hai, Si. Hai, Sis. Wah, Siska cantik juga ya. Hah? Itu suara jodoh lo ya, Si? Iya, Siska. Oh, lo berani yang ngegombal Siska di depan gue? Ya, gue kan cogil. Cogil? Hah? Anak-anak, besok kita ulangan. Bu kentut. Sisi yang kentut, Bu. Hah? Sisi, kamu kentut ya? Enggak, Bu. Kalau kamu mau kentut, di luar aja. Hai, Sisi. Hai, Kak Justin. Gue buat jodoh gue cemburu, ah. Kak Justin, kakak mau gak jadi pacar aku? Jangan mau, Justin. Sisi itu cowoknya banyak banget. Hah? Kira-kira kekuatan gue hari ini apa ya? Hah? Jadi aku bisa menyembuhkan orang sakit. Menarik. Ma, aduh, Mama kenapa? Ini, Mama kambuh lagi. Aku harus menyembuhkan Mama. Kok nggak sakit lagi? Si, gue izin nggak masuk kelas ya. Emangnya lo kenapa, Sis? Gue lagi datang bulan, hari pertama lagi, sakit banget. Loh, kok nggak sakit lagi? Nggak jadi sih. Si, tolong kucing gue dong. Hah? Kucing lo kenapa? Gak tahu, dia murung aja. Sini. Hah? Udah sembuh? Iya, dia udah aktif lagi. Makasih, Si. Sisi, tolong. Halo, kenapa, Jamal? Ini, gue sakit banget. Hah? Kok gak bisa? Iya, gue sakit. Dia sakit hati sama Shiva karena jalan sama cowok lain. Iya, sakit hati? Gak bisa disembuhin. Hah? Jodoh gue mau transfer gue 500.000. Dikit banget. Gak mau. Si, gue ditransfer jodoh gue 10M. Hah? 10M? Pokoknya gue mau ditransfer lebih dari Siska. Kalau lo berapa? Gue belum. Belum? Jangan-jangan jodoh lo gak transfer lagi. Apa? Siska ditransfer 10M? Hah? 10 juta buat apa? Siska aja 10M? Si, jodoh lo udah transfer belum? Belum. Kok belum? Kayak gue dong, jodoh gue transfer 1M. Hah? 1M? Kayaknya jodoh gue transfer gue lebih dari 1M. Gue yakin, pasti jodoh gue ini transfer gue 1 triliun. Hah? 50 juta? Yaudah deh, terpaksa gue ambil. Sih, jodoh lo udah transfer kan? Berapa? Berapa? Gue harus bilang jujur atau bohong ya?